Tiada angin, tiada ribut, tiba-tiba tular sebuah siapan di Twitter dimuat naik oleh seorang wanita yang mendakwa penyanyi Kai Bahar telah mempermainkan hati rakannya. Betul ke ni, Kai? Dan katanya benda ni salah faham saja dan sudah pun selesai. Tak apalah, jom kita tanya tuan empunya badan sendiri. Sebenarnya benda tu dah salah faham je. Dan saya tak ada apa pun sebenarnya. Jadi benda tu, orang yang tweet tu, pihak yang membuat Twitter tu pun dah delete posting yang sebelum tu sebab dia pun tak tahu salah faham tersebut dan saya pun tak salahkan individu tersebut. Dan benda dah salah faham dan saya sendiri pun bila tengok tu saya terkejut. Saya terus direct kepada tuan empunya, bukan posting lah, tuan empunya yang dikaitkan sekian dengan saya. Saya terus direct lah, cakap semua kan, settle-settle, tak ada apa pun. And then benda tu salah faham, individu yang tweet tu pun dah delete tweet yang dia dah tweet tu. Kiranya dah selesai lah masalah. Tak ada apa pun. Nampak gelisah ni? Eh, tak ada lah, dah settle lah. Kiranya memang tak ada kena-mengena lah tweet tu dengan Kai. Dia sebenarnya salah faham je, salah faham je benda tu. Salah faham, maknanya betul ke apa kan ada tinggalkan? Eh, tak ada lah, jangan lah, tak ada. Saya tak kalah, saya kejam macam tu kan. Saya sendiri pun terkejut baca kan. Sebab tu saya berani untuk direct terus dengan tuan punya badan kan. Cakap kenapa macam ni dan benda terus settle dah. Alhamdulillah, tak ada apa pun. Dia punya tweet lah, dia katakan Kai meninggalkan atas sebab malu. Mungkin kira Kai meninggalkan wanita tersebut atas sebab malu. Jadi mungkin apa yang boleh Kai katakan? Malu apa tu? Saya pun tak tahu malu apa. Saya rasa benda tak ada apa pun. Tak ada istilah malu ke tak kan. And belum masanya lagi kot saya nak fikir nak berumah tangga ke kan. Nak bercerita lagi, tak ada lagi lah. So far, alhamdulillah. Semuanya dah settle dah, tak ada apa pun. Dia mungkin Kai sedikit kata-kata agar orang di luar sana tidak salah faham mengenai perkara ini. Dia actually benda ni macam ni tau. Dia kadang-kadang bila kita terlalu, macam saya sendiri pun, kadang bila orang komen dekat Instagram, komen-komen I love you macam tu kan. Kita macam I love you too macam tu, macam tak adalah serius sangat. Kadang orang tu, orang mengambil benda tu, mengambil serius benda tu. Jadi dia rasa macam kita love you dia macam betul-betul. Saya tak langsung memberi harapan kepada orang tu. Jadi saya selepas ni saya lebih berhati-hati lah untuk berkata-kata atau bergaul dengan orang dan sebagainya. Sebab tak nak jadi benda-benda macam ni lah. Sebab ujung-ujung bila dah jadi macam ni, kita macam melabah. Eh, kau buat salah apa dengan orang ni? Bagi saya sendiri, dah hidup saya memang tak ada, memang jenis orang kata kalau boleh tak nak ada masalah dengan orang. Sebab mak saya pun pesan, sejahat-jahat mana kita pun, janganlah jahat dengan orang. Itu je.